siapa yang nonton? Ada mami di depan Celine. Oh, macet. Yang punya setengah selinis kok gak nonton? Siapa yang punya setengah selinis? Adminnya kah? Siapa? Siapa tuh? Lagi di jalan pulang mungkin, abis kerja. Koh Luki maksudnya, Koh Luki tadi habis nonton teater kali, lagi jalan pulang kali. Admin Selinis lagi ngantri tahu bulat depan FX. Emang iya? Nggak lihat tadi. Tadi lewat depan FX nggak ini, nggak lihat. Siapa yang tadi nonton teater lagi jalan pulang? Kalau pulangnya lewat transportasi umum, jangan main HP. Kalau misalkan nyetir juga jangan main HP. Udah dengerin aja pakai headset, pakai earphone, gak usah ketik-ketik. Kananda kalau bikin siomay jangan kasih Selin. Ih, ya udah kasih resepnya aja. Kan bikin sendiri, diajarin asik. Mami suruh ngomong dong, kangen nih. Mami lagi marah, lagi galak, kayak harimau.
galak. Gara-gara Selin nakal ya, masalah inilah pokoknya, masalah muka karena jerawatan waktu itu. Tapi kan udah sembuh, cuman ada masalah gitu. Gitulah pokoknya, kalau mami Selin itu sensitif terhadap jerawat di muka Selin. Kalau lihat ada jerawat di muka sana itu pengen tak jitak gitu. Enggak, maksudnya waktu itu jerawatannya pas lagi parah-parahnya lagi breakout itu loh. Kalau sekarang bener-bener udah sembuh kan, udah bersih mukanya, tapi tetap aja kan. Ini mau tanya langsung nih sama mami, marah-marah tadi tuh lagi marah. Jangan ganggu aku. Oh, 我晚上还没有吃。 我晚上还没有吃。 还颇有足吗？ 因为刚才我吃的给木呆。 刚才吃那个猪咪，他要猪咪，我给他咯。我已经有吃过了。笨蛋啊 ，guys。 Hello， 你有猪吗？ berhenti menguap. Ya enggak usah menguap. Bener kan? Cara untuk tidak menguap ya jangan menguap. Ada om, my uncle, yang lagi nyetir my uncle. Belajar bahasa Mandarin dari mana? Dari kecil. Emang bahasa pertamanya itu emang bahasa Mandarin. Adminnya Selinis hari ini siapa? Bolehkah memberi kode sedikit?
Kak Jordan gak boleh gitu. Sentil nih. Lagunya bikin ngantuk. Lagu kesukaan Mami. Mami suka nyanyi-nyanyi kalau dengar lagu ini, guys. Gak tau kan kalian, Mami bisa nyanyi bahasa Indonesia. Bahkan lagu apa ya, lagu jadul bahasa Indonesia apa sih, Mami sering nyanyi juga. Oh ya, cantik. Itu. Ya pokoknya itu. Ada hati na 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 na. Mami kalau denger lagu itu langsung joget. Selin kan pernah cari tahu ya itu lagunya dari siapa. Terus Selin lihat di YouTube, terus Selin setel, terus Selin tanya Mami, "Mami tahu lagu ini enggak?" gitu kan. Tahu ini mah zaman dulu nih, pemeran ceweknya cantik banget kan gitu. Terus Mami ya ikutan nyanyi. Fun fact ya guys. Lagu zaman Mami muda. Tahu lagu iwak peyek gak? Iwak peyek, iwak peyek, iwak peyek nasi jagung itu bukan sih? Itu Mas Salin juga tahu, dulu zaman Salin juga masih ada. Aduh lagu Mawang. Astaga. Setiap kali kalau dengerin lagu Mawang itu ngakak. Aku siapa? Aku siapa? Astaga random. Aja lagi PUBG-an. Iya, aku udah lama banget gak main PUBG. Sejak lobby-nya berubah jadi ada 3 sisi, bisa ke kiri, bisa ke kanan itu. Udah gak pernah main. Soalnya bingung. Lobby-nya jadi bingungin gitu. Gak ngerti. Mami bisa main Pokemon Unite. Mami mah mainnya pasangin foto-foto gitu. Kayak misalkan buah apel sama buah apel, bunga sama bunga gitu, yang pasang-pasangin foto biasanya.
bentar lagi mau banner baru. Udah dapat albedo. Gak jadi itu deh. Kayaknya masih kurang gitu. Kurang mau gitu sama itu. Abis ini mau Xiao. Selnya udah hias pohon Natal. Salah server nih, Kak. Salah server. Aku itu bukan Natal. Apa beda? Aku Waisak. Waisak Jembeng. Sama Kong Hucu. Mami, tahu sama Kong Hucu? Sama enggak sih? Enggak tahu. Tapi yang pasti kalau misalkan Kong Hucu sama Buddha itu beda, ya enggak, Mi? Iya, tahu. Kong Hucu sama Buddha itu beda. Lagu Armada nggak tahu. Ini bukan Celine, lagu Celine. Kalau nggak salah Kong Hucu itu yang makan VG gitu loh guys. Jadi mereka itu semami. Kong Hucu si Mio si Rou de sema. 可是我们 Buddha 有吃肉 leh. Oh, jadi katanya Buddha itu sebenarnya kebanyakan VG semua. Kong Hucu isi sema. Kong Hucu juga banyak yang VG. Cuman Buddha itu ada beberapa yang gak VG. Yang maksudnya makan daging juga ada. Tapi lebih banyak itu VG. Terus gak makan sapi. Atau enggak gak makan sapi. Boleh makan daging tapi gak boleh makan sapi gitu. Kalau misalkan keluarga Selin yang di Malaysia itu gak makan sapi. Mereka gak makan sapi. Cuman kalau misalkan keluarga Selin yang Buddha di Jakarta itu makan gitu sih, beda-beda. Ada yang makan, ada yang enggak, ada yang vegan, ada yang enggak. Pelajaran budaya. Gitu guys. Kalau biksu kebanyakan, enggak, biksu semuanya enggak makan daging. Biksu itu semuanya pasti makan VG, enggak ada yang makan daging. Enggak boleh. Kalau misalkan biksu itu pantangnya daging ya, Mi? Kayaknya. Selin enggak VG, Selin. Kalau Selin gak VG, keluarga Budanya gak VG.
VG itu cuma pas bulan tertentu gitu. Bukan bulan tertentu sih, kalau misalkan iya sih bulan tertentu, kayak beberapa bulan lalu kan VG. Kalau Selin itu Kwan Im. Selin itu kalau di rumah itu Kwan Im. Dewi Kwan Im. Nanti Koko pulang Indo apa Selin ke Malaysia? Koko pulang Indo sih biasanya. Soalnya kalau misalkan CNY itu Chinese New Year itu lebih keluarganya itu lebih ramai di sini. Terus red pocketnya itu lebih banyak di sini. Kalau di Malaysia itu susah katanya. Ya namanya juga di kampung mungkin, jadi di sana itu benar-benar kampung yang di perkebunan pertanian gitu-gitu lah, jadi susah. Selin, tengok ke sebelah kiri mobilmu, ada aku. Hah? Kakak tembok? Sebelah mobil tembok? Tiang dong. Tiang, kakak tiang kah? Thank you for today. Maaf tadi balik duluan, iya. Aku di atas mobil. Di atas mobil. Air hujan kah? Ya, tak ipo ha mana. Saya roda mobilnya saya. Oh, kakak roda mobil. Sakit gak guling-guling di aspal? Chuan yi quan a. Wei shen me?
aku di atas mobil nih, adem banget nih. Iya, jadi butiran air hujan ya yang belum kering di atas mobil, adem gak kak? Bentar lagi kering loh, kena udara angin yang bertiup di atas mobil. Mending turun deh kak, daripada kering di atas mobil. Kasih tips biar lancar bahasa Mandarin. Cari teman untuk conversation gitu bahasa Mandarin. Kayak ada teman buat ngomong bahasa Mandarin lah. Itu pertama. Terus kedua itu nonton film-film yang Chinese gitu. Awal-awal pakai subtitle sambil belajar, lama-lama jangan pakai subtitle. Gitu. Nanti kalau misalkan ada kata-kata yang gak ngerti, baru nyalain subtitle terus cari tahu itu maksudnya apa. Tips belajar bahasa apapun itu sering-sering dipakai, betul sekali. Mau bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa apa, harus sering-sering dilatih. Harus ngomong terus, ngobrol terus. Makanya di teater itu kan banyak tuh yang bisa bahasa Inggris, kayak Azizi, Marsha, Kajinan. Kayak mereka itu Inggrisnya bagus-bagus. Selin sering ngajak ngobrol bahasa Inggris biar gak lupa, biar makin lancar juga sih. Gitu. Jadi ada kata-kata dari, misalkan mereka ada tahu nih kata-kata ini dipakainya seperti ini, Selin belajar juga. Terus Selin ya gitulah, Selin belajar gitu guys. Selin ajakin Kak Cindy ngomong bahasa Inggris juga dong. Ih, sering tahu. Biasanya Selin sama Kak Jinan gitu kan, ngomong bahasa Inggris, nimbrung gitu kan. Kak Cindy juga ikut nimbrung, meskipun juga masih belajar juga Kak Cindy juga ngomong-ngomong bahasa Inggris gitu. Saling belajar. Bisa kok, iya betul. Atin kayaknya Inggrisnya oke juga ya Selin. Mungkin, nggak tahu sih, belum pernah nanya gitu. Maksudnya belum pernah ngobrol bahasa Inggris bareng Atin. Ini member pada ini sih, kalau member bisa bahasa Inggris itu diem-diem. Kalau nggak disuruh sering ngomong bahasa Inggris pada diem-diem, kayak Azizi tuh.
kalau nggak disuruh dia diem-diem, sayang gitu. Bisa bahasa Inggris tapi dipendam. Kalau misalkan di showroom member lain kalian tahu ada yang bisa bahasa Inggris lancar, kasih tahu tuh, suruh sering-sering dipakai bahasa Inggrisnya supaya terlihat. Kalau Marsha itu dia she has an American accent. Soalnya dia itu katanya mamanya ya kalau enggak salah itu guru Inggris, guru bahasa Inggris. Jadi dia fluent banget ngomong bahasa Inggrisnya. I think buat accent gitu paling bagus Marsha. For the grammar itu bagusnya Azizi sama Kajinan gitu. Kalau JC itu lebih ke pronunciation-nya. Banyak tahu yang bisa bahasa Inggris, guys. Keren. Si Greg kan masih belajar sih, setahu saya masih belajar. Dan semua. Iya. Iya. Tendul di henti ya. Sally nyetir sendiri kah? Iya, nyetir sendiri di sebelah kanan setiran. Udah sampai belum? Mau beli martabak ya, Mi? Martabak, guys. Terang bulan. Terang bulan bukan merek. Terang bulan itu biasanya orang... mana waktu itu lupa, orang daerah mana tuh yang ngomong terang bulan gitu, bukan merek mami. Beli Kalimantan. Terang bulan klasik cuma coklat plus kacang. Kesukaan mami. Coklat plus kacang. Selin sukanya keju. Soalnya kalau misalkan coklat jadi pengen martabak. Ayo kak, kita makan martabak. Maksudnya satu piece gitu atau satu loyang apalagi mana?
satu potong berapa ya? Selin jangan dikasih biar iri. Ih, kan nanti mau diajarin cara bikinnya. Ih. Ini lagi main game ya, iya. Tuh kan sekeluarga suka main game, dan ya Selin main game. Mami main game. Koko main game. Ya keturunannya pasti main game lah. Enggak lah. Elmen? Kayak pifu yu ah? Nanti anak kamu main game juga gak ya? Enggak mau kasih main game. Kasih dong. Biar turun-temurun nih hobinya. Nama keluarga tim Selin apa? Selin Esport. Tan e-sport, tapi maminya Selin bukan marga Tan, beda. Selin itu marganya marga Ong. Sema se Wang se Ong sema. Ong. Maminya Selin juga bukan Selin. Ya enggak apa-apa, maksudnya kan membanggakan gitu kan, mensupport gitu kan. Gitu. Gak apa-apa.
karena mami kan juga sayang sama sailing gitu kan. Jadi kalau misalkan sailing e-sport itu udah paling cocok. Cocok banget zips. Astaga. Tan Ong or Ong Tan e-sport. Ong Tan kayak ini dah, singkatan dari orang utan. Jangan deh, jangan Ong Tan. Kalau Tanong kayak terdengarnya kayak jenong gitu loh. Jangan deh, jangan. Paling bener itu Selin e-sport. Ong Cetan kayak setan. Ong Cetan serem banget. Jangan deh, jangan, makin parah ini. Udah paling bener itu Selin e-sport, udah dibilangin. Masih dalam perjalanannya, iya, masih jalanan menuju tempat kerja. Masa udah pulang kerja lagi, menuju pulang rumah sambil menunggu martabak dulu di jalan.
Udah nyampe. Apa nih lagunya? Di sini apa nih? Gak tahu ini lagu apa. Saya放后面。Ada martabak, guys. Enggak tahu lagu ini. Jadi pengen martabak juga tapi udah jam segini. Iya sih, jam segini itu nggak baik ya makan martabak sebenarnya. Cuman mau gimana lagi kalau lagi pengen ya kan? Menggoda. Kok nggak on cam lagi di jalan? Jalan pulang. Mager mesennya kalau aku selin udah di kasur tercinta, soalnya kan ada online gitu kan, bisa mesen online gitu. Gak apa-apa daripada kepengen kan martabak telur, martabak manis yang keju, yang coklat kacang, yang coklat doang, yang campur. Astaga. Aku mau udahan karena sudah mau sampai rumah. Astaga. Jadi ada cewek, dia naik motor tapi ngegas gitu ya. Iya. Kayak terus pas dibelokkan hampir ketabrak, dia lawan arah gitu.
dia ngebut gitu loh guys pas muternya, putar baliknya. Oke, aku mau baca podium. Nomor 1 ada Kak Iqbalash. Makasih Kak Iqbalash. Jaga kesehatan. Jangan lupa untuk selalu tersenyum, bahagia selalu, makan sehat, minum banyak. Sehat selalu. Terus kedua ada Kak Adi Wijaya. Makasih Kak Adi Wijaya. Jaga kesehatan juga ya. Jangan lupa untuk selalu bahagia. Ketiga ada Kak Reva. Makasih Kak Reva. Jaga kesehatan juga. Keempat ada Kak Devi Ruci. Makasih. Kelima ada Kak Bet. Keenam ada Kak Randi Armadan. Armdun. Ketujuh ada Kak Adik. Oh, udah Kak Adik lagi. Ada Kak Stefanus. Makasih Kak Stefanus. Oh, maunya dipanggil adik kali ya. Jadi adik. Makasih adik Stefanus. Kedelapan ada Kak Aldava. Makasih Kak Aldava. Kesembilan ada Kak LCKH. Kesepuluh ada Kak Kenneth J. Kesebelas ada Kak Louis. 12 ada Kak Christian. 13 ada Kak Rado. Oleng ketelin. Oh gitu, oleng ketelin. Emang biasanya di mana nih? Kalau boleh tahu. Terus ke-14 ada Kak Amin. Makasih Kak. 15 ada Kak Nanda. 16 ada Kak Haci. Oh, ini Kak Haci yang tadi pas lagi RKJ itu mention-mention ke member lain. Kak Haci ini. Ini. Terus ke-17 ada Kak Faris. 18 ada Kak Iman. 19 ada Kak Ngabluis. Kak Luis ya. Ngabluis. Ke-20 ada Kak Rifanisasi. Makasih semuanya. Jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi. Jaga kesehatan ya. Dadah. Pas banget nyampe.